السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله رب الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام، أما بعد. عباد الله، جماعة قيام رمضان rahimakumullah, berlalu sudah 10 awal dari bulan yang mulia ini. Kaum muslimin di negeri ini, saya yakin telah berusaha untuk menunaikan siam dan qiyam sesuai dengan kemampuan yang ada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal saleh yang kita lakukan diterimanya dan dilipat gandakan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini saya sebenarnya ingin berbicara tentang tiga la'alla di dalam ayat yang terkait dengan siyam itu. Ada kalimat la'allakum tattaqun, ada kalimat la'allakum tashkurun, dan ada kalimat la'allahum yarshudun. Ada taqwa, ada syukur, dan ada ar-rusdu. Pada malam ini kita bicarakan dahulu poin yang pertama, karena saya diminta untuk hadir tiga kali malam ini, besok pagi dan zuhur. Ayat yang pertama, ayat yang masyhur, apabila mendekat bulan Ramadan, apalagi di awal bulan Ramadan, ayat ini boleh dikatakan menjadi ayat langganan para da'i di setiap mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun terkait dengan ayat itu, saya pernah mendapat pertanyaan cerdas dari seorang jamaah, jamaah yang mungkin telah lama berinteraksi dengan kajian fiqih. Ia bertanya, "Buya," saya kata, "ada apa, Pak?" Ketika saya menelusuri ibadah-ibadah di dalam kitab fikih, saya temukan syarat-syarat orang beribadah itu seluruhnya Islam. Tentu kata saya, iya, orang itu wajib sholat ayyakuna musliman. Orang itu baru dia wajib berzakat kalau dia muslim, termasuk juga dalam masalah puasa. Nah, kenapa di dalam ayat yang mewajibkan puasa, Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina aslamu? Bahkan tidak ditemukan redaksi seperti itu di dalam Al-Qur'an
ketika Allah mengkhitab atau memberikan titah kepada umat, kepada hambanya untuk menjalankan perintahnya. Tidak ada ya ayyuhalladzina aslamu. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya saja tentang qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Begitu juga di dalam larangan seperti ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Nah, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengkhitab hambanya dengan amr, dengan nahi yang membebankan kewajiban perintah, apakah perintah menunaikan atau perintah melarang, yang muncul adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, para fuqaha ahli fikih ketika menulis tentang kewajiban kaum muslimin, apa syarat baru seorang itu dibebankan ke pundaknya itu ibadah? Para ulama mengatakan Islam. Bahkan jumhurul ulama mengatakan bahwa furu' syariah baru dibebankan kepada manusia apabila dia seorang muslim. Orang yang tidak Islam tidak dikhitab dengan furu' syariah, tetapi untuk mereka ada khitab dengan usul din. Repot juga menjawab pertanyaan itu. Tetapi kemudian ketika kita coba tadabburi ayat-ayat tersebut, maka antara apa yang dirumuskan oleh ahli fiqh dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam berbagai ayat itu tidaklah bertentangan. Memang benar antara iman dengan Islam, walaupun dia saling berkaitan, tetapi dia berbeda sebagaimana dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, kata As-Suddi di dalam kitab tafsir, dinukilkan baik dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, gitu juga dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, ada beberapa kabilah, beberapa orang dari kabilah tertentu datang kepada Nabi, di antaranya dari Bani Sulaim, Bani Juhaina dan lain-lain, berkata kepada Rasulullah, amanna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dengan mengatakan wa qalatil a'rabu amanna qul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menjawab. Jawaban itu berupa teguran kepada orang-orang Arab tersebut. Lam tu'minu. Kamu sekalian belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan kami telah Islam. Kenapa? Allah yang Maha tahu dengan isi hati manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah yang membukakan kepada rasulnya, kepada manusia yang datang itu, bahwa iman yang mereka ucapkan dengan lidah mereka, yang mereka katakan amanna tadi, ternyata belum masuk ke dalam kalbu mereka. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, berarti iman belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Jadi yang patut mereka ucapkan apa? Aslamna, kami telah Islam. Nah, di dalam ayat surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas membedakan antara iman dengan Islam. Tetapi apakah dengan mereka belum beriman mereka tidak berguna bagi mereka ketaatan kepada Allah dan Rasul? Bukan. Ayat itu dibaca terus, apa yang kita temukan? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, meskipun iman belum ada di dalam hatimu, namun jika kamu taat kepada Allah dan Rasul,
La yalidkum, Allah tidak mengurangi min a'malikum. Min a'malikum maknanya min thawab, pahala amalmu tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Nah, ayat ini memberikan petunjuk dengan semata Islam ketaatan sudah dituntut. Nah, itulah makanya ahli fikih mengatakan kewajiban telah melekat pada seseorang mukallaf apabila dia telah muslim, baligh, berakal dan tidak ada halangan untuk melekatnya kewajiban syariat kepadanya. Itu Islam. Tetapi ketika di dalam Al-Quranul Karim seruan-seruan untuk menunaikan ibadah itu diawali oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa rahasia di balik itu? Kenapa bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Rahasianya adalah pada ujung ayat la'allakum tattaqun. Sebab apabila orang menjalankan kewajiban, menjalankan perintah, meninggalkan larangan mujarrad ala asasil Islam, semata hanya di atas dasar keislaman, apa yang dia peroleh? Yang dia peroleh adalah dua. Yang pertama adalah gugurnya kewajiban, artinya amal itu memenuhi tuntutan. Yang kedua, dia berhak mendapatkan imbalan dari amal, jazaul amal. Kalau kita bawa ke dalam bahasa kita, upah karajo dapat, kewajiban selesai. Nah, ternyata di dalam ayat itu Allah tidak menginginkan kita hanya menjadi orang upahan. Allah menginginkan kita mendapat lebih karunia dan kedudukan dengan siam. Nah, untuk mendapatkan karunia dan kedudukan lebih melebihi dari jazaul amal, melebihi dari upah amalan saja, maka modalnya tidak cukup sebatas Islam. Modalnya tidak cukup hanya sebatas Islam. Tingkatkan imanlah yang menjadi modal setelah Islam. Dengan itu baru amal, siam dan lain-lain itu efektif menaikkan derajat orang, mendapatkan karunia lebih, melebihi dari jazaul amal, melebihi dari balasan dari pekerjaan. Takwa itu kalau dibandingkan hanya dengan meninggalkan makan dan minum, menahan diri dari syahwat yang pada hukum asalnya tiga itu adalah perkara yang mubah, jangan dikatakan itu perkara haram. Makan hukum asalnya mubah, minum hukum asalnya mubah, bergaul suami istri halal. Kita berpantang pada bulan ini karena puasa pada hal yang mubah. Ada yang aneh, orang berpuasa dia berpantang dalam yang hukum asalnya yang mubah tapi tidak mau berpantang dalam perkara yang haram. Begunjiang jalan jua hukum asal gunjiang haram, berbohong, berdusta hukum asalnya haram. Merokok bah, adalah nambah buku je merokok. Merokok dalam keputusan Majlis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam musyawarah daerah yang dilakukan di Kota Payakum, hukumnya haram. Nah, di dalam puasa apa yang kita pantangkan? Makan. Kalau tidak puasa, makan itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Minum? Boleh. Bergaul suami istri halal. Kita hentikan dari terbit fajar sampai terbenam matahari karena siam saja. Berarti siam menahan orang dari perkara yang mubah dalam waktu rentang waktu tertentu. Nah, bagaimana kalau seandainya orang itu mengambil enteng perkara yang haram? Jadi karena itu pertanyaan apa hukumnya puasa tapi tidak sholat, saya rasa itu pertanyaan tidak patut dikemukakan. Apa hukumnya puasa tapi berbohong juga?
Belum lagi dijawab dengan hadis man lam yada' qawla az-zawri wal 'amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, menipu orang dan berperilaku dusta, bohong. Falaysa lillahi hajah. Allah tidak punya hajat dari orang itu ayyada' ta'amahu wa syarabah. Dia tinggalkan makannya dan minumnya. Tidak perlu bagi Allah hal itu. Nah, berarti yang akan kita raih dengan siam ini sebenarnya kalau dari konsep ayat 183 itu bukan hanya sekadar imbalan dari pekerjaan kita. Tapi yang kita harapkan adalah kedudukan. Yang kita harapkan lebih dari jaza. Yang kita harap itu adalah fadlun, karunia dan anugerah. Cukupkah hanya dengan Islam saja? Tidak cukup. Makanya di dalam hadis-hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Abi Hurairah, datang dalam berbagai redaksi, man sama ramadana, ada man qama lailatul qadri, ada man qama ramadana. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal menghimpun seluruh riwayat itu di dalam satu riwayat, diriwayatkan man sama ramadana imanan wa ihtisaban wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidakkah kita perhatikan kalimat iman di situ? Bukan Islam. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan kedudukan di ujung ayat la'allakum tattaqun itu, saya berharap kita naikkan modal awak tambah step. Tidak cukup hanya dengan Islam saja, tapi perlu iman di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Bagaimana jabaran iman di dalam puasa? Apa yang menjadi objek keimanan di dalam siam ini? Ya, besok pagi sajalah kita lanjutkan. Terima kasih. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.